saya ajak masyarakat, ayo untuk ikut di The Clock, yang senang animasi, yang senang game, yang senang buat video, yang senang foto, bergabung. Saksikan The Clock. Luar biasa, semakin ramai, semakin meriah, dan semakin hot. Wey, hot sekali di sini. Sampai muter-muter tadi ya. Biar kayak boy band. Kalau di boy band kan gitu ya. Boy band tuh apa ya? Taruhlah. Cowboy Junior. Cowboy Junior. Gua Iqbal. Gua? Iqbal. Lu Latif. Waduh, Iqbal Latif. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gua kira Cowboy Junior orang Betawi doang. Ada Iqbal, ada Lagi, Madulo. Dulu ada. Dulu Jarwani cuma keluar. Jarwandi ya. Iya, Jarwani udah keluar dia. Keluar deh. Oh, ini bentukan dari Betawi gitu ya. Bisa. Ya, tapi Vimas tadi keren banget gak sih? Luar biasa Vimas. Luar biasa Vimas itu pernah main di acara aku. Di acara apa? Punya di, acara. Punya acara di Alasinta. Besok-besok kita mampir ke acara dia. Yes. Ya, kita bilang sama produsernya. Kalau misalkan ada dua lelaki cowok ganteng. Dua lelaki cowok ganteng. Yang bagus banget kalau nge-host acara teras. Waduh. Jangan, nanti saya kemana? Kan ada di hati aku. Tapi selain Vimas, di teras sore itu banyak banget band yang oke-oke. Banyak banget, saya juga banyak sering lihat kok. Nonton ya. Nonton dong. Kamu nonton anak band gak sih? Bukan. Kalau aku dulu, Anak band bukan? Wah dulu malah mau jadi anak band. Oh, tapi? Pas kuliah mau jadi anak band kan. Malah dulu nih, Cak, gue berharap Bim-Bim Slang tuh dipecat. Bim-Bim Slang dipecat? Iya. Enggak dipecat-pecat. Kenapa? Soalnya pengen gue gantiin kan. Oh. Soalnya tuh jadi rockstar gitu di panggung tuh asik loh. Oh. Hukumnya tuh keren, iya. Yeah. Mau bakar gitar di panggung keren. Oh, benar. Iya kan? Mau banting-banting drum di panggung keren. Benar juga sih. Mau ajan di panggung nih. Penonton buka puasa. Ya, itu mah emang udah waktunya buka kali. Padahal mainnya isa. Nama acaranya namanya Bukber. Bukber. Buka bareng-bareng. Buka bareng-bareng. Buka tapi iya, pas kuliah nih, pas kuliah gue bikin band kan. Terus? Tapi cuma capeknya doang kan. Anak kuliah main band gak dibayar, yang ada abis turun manggung tipes. Turun manggung tipes. Tipes pak, langsung tipes ya. Temen gue dua tuh nganggur sekarang tuh. Sampai sekarang tipesnya? Tipesnya sekarang. Buset. Itu namanya tipes kami kakon, kalau bahasa Inggris. Kami kakon? Iya. Apa itu? Nanggung, tipesnya nanggung gitu. Oh, nanggung. Oh, nanggung. Lihat tipes-tipes gitu kan. Iya. Tipes menahun. Terus band lo gimana itu jadi? Ya akhirnya ya udahlah. Akhirnya bertahun-tahun ngeband, gue dipecat. Aduh, lo dipecat? Dipecat gara-gara IPK 3,3. 3,3 kok dipecat? Lah katanya anak band kan kagak boleh pinter. Oh. Iya. Daripada gue gak dibayar, mendingan gue kuliah yang bener, pinter. Set. Siapa tahu kan jadi karyawannya Elsinta. Bener sih. Bener juga sih. Bener juga, bener. Ya, mikir bener. Ya saya ya. Lu diem aja lu, Cak. Ya, lu lagi masalah 3,3. Musik. Nah, masalah 3,3. Musik dah. Masalah musik. Silakan, kalau misalkan gua pribadi masalah mood paling senang sama tangga nada. Tangga nada. Tangga nada di musik itu gua cuma tahu hanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yes. Dari do tinggi ke do rendah. Do tinggi ke rendah. Do, iya. Do rendah ke tinggi. Tinggi. Dari tinggi ke rendah. Rendah. Kemana? Hati kamu. Oh, waduh, pancar. Lo kan tua, Cak. Buset, lo masih muda, Cak. Ya kagak lah, gue gini-gini juga kan handsome. Handsome apa tuh? Itu yang marmut kecil. Oh. Emang ada ya? Ada gak sih? Hamster, Pak. Oh, hamster. Mikir ya, mikir dulu, Bang. Iya, Bapak, dikasih tahu. Iya, lah saya gak tahu. Terus gimana jadinya bandnya? Udah bubar atau gimana? Bubar, ya udah akhirnya sekarang ya. Gue ya gini-gini aja terus. Lo gini-gini aja terus ngapain? Mendingan kalau mau nonton band yang bagus, cuma ada di Elsinta, di Tiga Tahun Warna-Warni. Yes. Ini dia Tik Ben. Kumpang aku bagus.
hidupnya. Kagak. Oke, gue pengen nyanyi. Kagak, bukan gitu. Lu ngaget-ngagetin gue aja. Kenapa? Lagian. Kenapa? Mentang-mentang nasi kotak udah disiapin. Lu pengen pulang suaranya. Belum kelar. Gimana model orang? Lu tadi katanya pengen nyanyi kan? Gua pengen nyanyi. Cuma gak bisa yang lewat telepon. Ada tuh artis yang bisa lewat telepon tuh. Siapa itu? Siapa? Via call. Via call atau via WhatsApp? Ada. Via Valen. Via Valen atau via siapa sih? Ada, yang enak tuh ada. Lu via Depok kali lu. Lalu via SMS. Harga. Ya via Valen ya, via Valen. Via Valen, lagi booming banget. Tapi gue gak mau kalah. Tadi gue mau ngetes sama lo berdua tentang masalah tangan nada dasar. Ya kan? Dari rendah ke tinggi. Dari rendah ke tinggi. Tinggi. Dari tinggi ke rendah. Sekarang kita coba dari rendah ke tinggi. Satu, dua, tiga. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Cakep. Sekarang dari tinggi ke rendah. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Abis fa, mi apa? Fa, mi, re, do. Gue juga redo menjadi melanding itu kamu. Gue yang redo ya. Saya gak redo pakai. Ada ember gak sih? Ada, gak ada, Pak. Pengen muntah, Pak. Wah, Bapak jangan kayak begitu, Pak. Begini-begini juga eksistensi saya, Pak, di dalam dunia perfilman Indonesia luar biasa. Lu, lu main film, lu? Main film. Lu main layangan aja singit, lu. Main film, lu. Ya pengen coba kali aja, Pak, ada produser yang mau terekam saya. Terus, tapi jadi beneran main film? Kagak. Oh, enggak. Saya jadi, karena agak diterima main film, akhirnya saya masuk ke industri musik. Oh. Itu saya ketemu, pengen banget kali aja ada produser di sini yang di rumah, kali aja mau terekam saya, silakan. Terekam? Ngerekam. Yang musik. Hah? Ngerekam. Ngerekam. Ngerekam, emang macan apa lo diterkam lo? Oh gitu ya. Kalau gak nyanyi kalau diterkam. Gue pengen banget nih, gue punya sobat gue yang keren banget sekali lagi ya. Nih kali ini beneran. Oh ini beneran, bang, ini beneran. Bang, kali ini beneran nih bang. Kali ini beneran. Harus bener. Harus bener yang teman-teman di rumah harus lihat inilah dia. Tik Bang! Saling percaya, saling menerima, bukan salahmu, bukan salah kita. Lihat diri kita, adakah kau rasa kau bukan dirimu? Ku bukan diriku, namun demi cinta, ku harus tetap bertahan. Ku harap dirimu tetap di sampingku selama di sana. Masih ada terasa keinginan untuk selalu bersama. Sayangku jangan pernah merasa ini akhir kita. Mungkin perbedaan yang membuat kita saling jatuh cinta. Diri kita, adakah kau rasa kau bukan dirimu, ku bukan diriku, kau seperti aku,
masih saja tak biasa untuk saling percaya, saling menerima. Bukan salahmu, bukan salah kita, selama kita mencoba terbuka. Sayangku jangan pernah merasa ini akhir kita. Mungkin perbedaan yang membuat kita saling jatuh cinta. Sayangku janganlah pernah merasa ini akhir kita. Mungkin perbedaan yang membuat kita saling jatuh cinta. Pastinya takkan begitu. Akankah kita bersama, ataukah terpisah? Yang pasti aku tak tahu. Jika cinta yang menjadi nafas hidup, yakinlah setiap langkahku hanya untuk dirimu. Dua hati mencoba untuk bersatu, pasti takkan mudah, pastinya takkan begitu. Akan ku lakukan semua, berikan segalanya demi kisah kau dan aku. Jika cinta yang menjadi nafas hidupmu, yakinlah setiap langkahku hanya untuk dirimu. Tak ada yang bisa, tak ada yang bisa menggantimu.
cinta. Oh, yakinlah setiap langkahku hanyalah untuk dirimu. Jika cinta yang menjadi nafas hidupmu, yakinlah setiap langkahku hanya untuk dirimu, untuk dirimu. Cinta adalah hidupmu. Cinta adalah hidup.